keinginan daripada masyarakat di kota lain yang ingin mencicipi budaya baru. Jadi memang beda sekali ya, beda. Syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra. Dengan sentuhan yang luar biasa, megah. A Night at the Orchestra ini idenya Mas Dani. Semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Beda, karena saya gak suka ngulangin repertoar. Dan indah. Hari pertama ada Arito, hari kedua ada Andin. Dengan orkestra piece sebanyak itu. Tapi dengan karakter pembawaannya dari masing-masing penyanyi. Kayak Frank Sinatra ngebawain saat orkestra dan mereka ngebawain saat trio itu. Feel-nya dan cara pembawaannya juga berbeda. Pengalaman personal yang luar biasa. Siapannya pasti mental dan batin yang paling dominan. Insya Allah nanti saya akan memberikan yang terbaik. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Manusia ketika IQ-nya sudah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Jadi orkestra itu adalah makanan jiwa. Mencoba mencicipi hidangan orkestra daripada Night at the Orchestra. Semua orang yang tidak punya izin itu dilarang. Karena apabilanya itu yang masalah. Dia tidak boleh menyanyikan karya saya ya. Boleh dong. Siapa sih pencipta lagu yang gak bangga lagunya dinyanyiin? Ya. Bukan melulu-melulu tentang uang. Betul. Ya, kayak gini dong. Harus kembali kepada siapa yang punyanya. Apa nih tulisannya? Hak cipta melekat pada pencipta, bukan pada pengguna. Ya. Karena kan kita membuat lagu itu kan nggak mudah loh. Lebih dari sekedar uang. Oke, contoh nih, kayak Kotak nih. Saya pernah berbicara tentang kayak gitu. Terus mereka bilang, dia sebut nama LMK gitu. Saya datengin, LMK-nya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Gue nggak ada laporan. Berarti yang gue butuhkan adalah, ya Kotak itu, etika lu mana? Izin enggak, apa enggak, lu pakai, terus lu konser di mana-mana, dapat uang mungkin miliar-miliar. Etikanya mana? Ini berarti kan bukan melulu tentang uang. Yeah. Etika, karena apa? Aku mau sharing sedikit, kalau masalahku dengan Chris Patti, sampai ada agreement, mau kemana arah bisnisnya? Gitu kan? Saking sayangnya loh gua sama The Groove itu, karena gua pendiri ya? Kebetulan di sini anjing enggak nih? Anjing. Kalau saya, di pihak komposer. Ya, harapan kita perubahan ini akan menjadi perubahan yang masif. Jadi mumpung sudah terbakar apinya, ayo kita bakar sekalian. Ya. Biar selesai tuntas. Lu pikir lu ngaca, kenapa lu keganggu? Ya, udah itu aja. Kita mau ke rumah Ahmad Dhani dulu ini. Tadi orangnya datang lewat lagi. Kita tunggu nanti seperti apa kemudian Kemenkumham akan mengambil perannya di situ meluruskan dan mencari pemecahan dari permasalahan ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Jadi memang kita ini sedang mengupayakan eksklusivitas daripada pencipta lagu yang selama ini tuh mungkin ada kesalahpahaman lah ya. Maksudnya kita tuh mungkin disalahartikan oleh pengguna-pengguna ini bahwa kita tuh adalah orang-orang yang dalam tanda kutip butuh duit gitu. Okay.
ya butuh duit, butuh pengakuan mungkin gitu kan. Tapi sebenarnya memang simpel sebenarnya. Upaya hukum kita sebenarnya simpel. Kita itu mengupayakan eksklusivitas kita yang dijamin oleh undang-undang. Jelas tuh, dijamin oleh undang-undang. Karena di undang-undang bias. Betul. Jadi di pasal 9, ini sekali lagi nih ya, kita selalu mengulangi ini sama dengan pengguna-pengguna ini selalu mengulang-ulang pasal 87. 87 dan 23 ya. Kita ulang yang punya kita, kita ya. Kita ulang pasal 9 kita. Okay. Ya, bahwa memang dijelaskan di situ bahwa setiap penggunaan apa lagu atau karya cipta yang mengandung pemanfaatan komersial itu wajib mendapatkan izin. Jadi ya, bahkan, dari pencipta, bahkan di pasal di ayat ketiga pun dikatakan semua orang yang tidak punya izin itu dilarang menggandakan atau mendapatkan pemanfaatan komersial. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nggak boleh itu melarang-melarang, dijelaskan di undang-undang itu dilarang. Hukum menjamin sebenarnya apapun atas tanpa izin pencipta untuk penggandaan atau pemanfaatan komersial. Iya betul. Nah, masalahnya adalah ada pasal lain yang bilang bahwa orang itu boleh menggunakan tanpa izin pencipta. Apabila. Nah, apabilanya itu yang masalah. Jadi produk hukumnya ini yang membuat kemudian kondisinya menjadi bias. Ya, kan seharusnya produk hukumnya itu tidak jadi bias. Ya. Tapi balik lagi, kita mensepakati dengan satu lembaga dan di dalam lembaga itu pun kita punya kontrak. Ya. Eh, sebentar, ngomong-ngomong tentang lembaga yang disebut dengan LMK. Yes. LMK itu kan kita memberikan surat kuasa kepada LMK. Berarti kan kita si pemilik kuasa sebenarnya, tapi kita memberikan kuasa kepada dia. Okay, jadi kalau kita berarti punya hak eksklusif untuk khusus yang ini, dia tidak boleh menyanyikan karya saya ya. Boleh dong. Membuat batasan-batasan. Iya, karena kita adalah pure atau bisa dibilang pemilik daripada ciptaan tersebut. Kita memberikan kuasa kepada LMK. Jadi kalau si pemberi kuasa kepada orang yang menerima kuasa, boleh dong bilang, kita untuk yang ini kita tidak mau ya. Tapi di sisi lain, kita sebagai pencipta, mungkin saya rasa yang dirasakan sama semua pencipta sama, siapa sih pencipta lagu yang gak bangga lagunya dinyanyiin? Cuma kan mungkin ada special case gitu yang bikin kita, gue gak pingin yang ini gitu. Bukan melulu-melulu tentang uang. Betul. Berarti kan itu bukan melulu. Kalau logikanya kan, kalau mau ngomongin tentang uang, ya udah kita siapa aja. Ya. Okay. Gitu. Jadi memang kita ini berpartner atau bermitra dengan lembaga manajemen komersial. Artinya mereka dikuasakan oleh kita untuk mengatur tata kelola penagihan ini. Tapi bukan bahasanya menjadi kelembagaan yang menjadi penentu eksklusivitas. Oke, tapi sebentar. Hak cipta melekat kepada pencipta. Oh ya, kayak gini dong. Harus kembali kepada siapa yang punyanya. Apa nih pesan? Hak cipta melekat pada pencipta, bukan pada pengguna. Tapi sebentar, saya itu adalah mempunyai partner yang sangat jeli untuk membaca apapun gitu. Karena yang dibutuhkan oleh saya adalah partner yang bisa melindungi saya. Kita kan penyanyi biasanya atau pencipta lagu tuh seni aja yang dikepada. Jadi ternyata pada saat kita menyerahkan, mengkuasakan atau memberikan hak kita kepada si LMK ini, ternyata di dalam LMK pun ada surat yang menyatakan bahwa LMK bisa melarang atau tidak mengizinkan lagu itu dibawakan oleh satu titik atas izin penulis lagu. Jadi bukan kita ngarang, itu ada. Dan gak mungkin saya mau tanda tangan kalau itu tidak ada. Karena kalau itu tidak ada berarti hakku hilang. Kamu saya titipin barang nih, saya nitip ya. Terus kamu mau pinjemin ke orang, kamu pasti nanya, berita boleh gak? Itu kan seperti itu. Jadi kita sekarang sebetulnya buat nyanyi teman-teman ya, bukan lagi soal uang, tapi ini lebih ke kita lagi merunutkan sesuatu yang memang hak kita itu, anak kita itu jangan hilang. Kalau mau dipakai harus kita jaga. Dan juga saya juga sangat menghormati semua penyanyi Indonesia karena kita tuh cinta suara ya. Betul. Kita saat menulis lagu itu pasti kamu nyanyi, aku bilang itu kamu nyanyi dulu dong. Oh, suaranya kayak apa, matanya kayak apa, terus kita ciptain. Berarti kita tuh juga cinta pada penyanyi, tetapi ya kita sama-sama dong saling menghargai, saling klunuh, memberikan bobot, memberikan menghargai atas hasil karya masing-masing juga. Mungkin kekhawatiran itu teh mesti dibilang, maksudnya kekhawatiran para penyanyi atau performer bahwa akan ada semena-menaan dari para pencipta untuk melarang siapapun untuk membawakan lagu yang dia ciptakan gitu sih. Sebetulnya kalau bicara tentang hak ekonomi tidak mungkin. Saat kita melarang berarti hak ekonomi kita hilang. Iya. Jadi kita enggak kan enggak melulu tentang uang tuh. Enggak menerima manfaat ekonomi juga. Tapi lebih kepada etika bagaimana menggunakannya. Kita bicara etika. Lebih kepada etika, moral. Karena kan kita membuat lagu itu kan enggak mudah loh. Mungkin buat kita bikin lagu mudah kali ya, tapi kan buat orang yang menikmati sana
mungkin juga dia amazed, oh bisa bikin lagu kayak gitu ya. Okay. Apakah terus kemudian gini, kakak-kakak semuanya, selesai ketika ini selesai, oke, kita akan bayar royalti ketika menggunakan lagu-lagunya abang kakak semuanya ini. Nah, kan kalau yang lain itu konteks yang beda. Saya yakin kalau yang royalti itu semuanya setuju karena semua senang dengan uang ya. Tapi ini ada konteks lain yang lagi kita perjuangkan supaya lebih dari sekedar uang. Oke, misalkan saya deh, contoh nih kayak Kotak nih. Saya pernah berbicara tentang kayak gitu, terus mereka bilang, ya lu kalau mau minta tentang royalti, lu ke LMK dong, dia sebut nama LMK gitu. Saya datengin, LMK-nya juga gak bisa ngomong apa-apa, gue gak ada laporan. Terus, berarti yang gue butuhkan adalah, ya Kotak itu, etika lu mana? Izin enggak, apa enggak, lu pakai, terus lu konser di mana-mana dapat uang mungkin miliar-miliar. Etikanya mana? Ini berarti kan bukan melulu tentang uang. Etika, karena apa? Kita mencipta lagu itu adalah sebuah legacy yang akan kita dengan bangga menceritakan kepada anak cucu kita nanti. Ibarat kata gini deh Mbak, kalau ujungnya ada kata melarang tidak mengizinkan, itu pasti penulis lagu itu udah sampai tahap dia berkomunikasi baik. Sampai udah susah berkomunikasi. Baik sampai susah tidak berkomunikasi. Jadi kita proses harus merendahkan. Nah, ini berkait dengan proses. Aku mau sharing sedikit. Kalau masalahku dengan Krispati, sampai ada agreement. Jadi mereka harus bayar prosentase ke aku. Tapi tidak selamanya. Itu hanya ada jangka waktunya. Kenapa ada jangka waktu? Karena kita mereview kerjasama ini enak atau enggak. Kan gitu kan? Nah itu perlu jadi contoh juga buat teman-teman semua yang sedang melindungi karya cipta. Ya lakukan itu aja. Artinya itu sebagai upaya hukum juga untuk melindungi karya cipta kita supaya legalitasnya jelas. Jadi perjanjian itu bukan akhirnya jadi meributkan, tapi justru jadi jelas gitu. Ini mau kemana arah bisnisnya, gitu kan? Nah kemarin saya juga ngobrol sama beberapa teman-teman termasuk sama Anji juga. Ini larangan ini bukan untuk seluruh orang di Indonesia ini. Ini dia nanya, gue boleh bawain gak? Kita gak ngomongin karya. Atau gak usah penyanyi kafe deh, penyanyi lain. Penyanyi lain gitu. Kita hanya bicara kepada satu, penyanyi profesional yang menggunakan karya-karya cipta kita. Dan kedua, ya penyanyi yang ada masalah gitu aja. Kalau yang profesional kan ada masalah. Penyanyi yang ada masalah ini artinya yang tidak kemudian dengan baik-baik izin, jadi jangan dipukul rata semua. Mungkin pendengar apa penonton atau mungkin penyanyi-penyanyi lain atau pemain kafe dipukul rata, berarti kita nggak boleh dong bawain, enggak, bukan kayak gitu. Berarti kan tadi udah dijelasin nih, aku juga mau klarifikasi karena banyak sekali di media yang menyalahkan aku. Sebenarnya aku dengan The Groove itu sebelum saya tidak mengizinkan itu sudah melakukan mediasi berjuta-juta kali sampai sudah duduk di WAMI bersama juga. Satu, memang saya tidak cocok dengan manajemennya, saya memberikan pilihan manajemennya diganti atau jadi agensi, kita mengurus sendiri, kemudian tidak di, sampai di apa, di mana? Dimana? Nyebut merek? WAMI gitu ya? Gua kan jujur dua, karena mereka tidak mau ganti manajemen. Saya berikan pilihan kedua, saking sayangnya loh gua sama The Groove itu. Karena gua pendiri ya, pendiri yang capek juga dari nol. Gua kasih pilihan, kalau manajemen yang mau ganti ya kita bisa manajemen. Kayak Mas Dani lah kan dengan Ari Lasso segala macam ya, The Groove dengan manajemennya, saya dengan manajemen sendiri. Tetapi hatiku terluka saat ada surat ke Ivo bahwa The Groove sekarang sudah tidak mau lagi satu panggung dengan Rika Ruslan, atau tidak bisa lagi satu panggung dengan Rika Ruslan kecuali dengan penyanyi baru sekarang. Jadi kesimpulan saya, kalau sudah tidak mau sama manusianya satu panggung, berarti lagunya jangan dipakai dong. Itu berarti yang Ya kebetulan nih bermasalahnya dengan personil-personil ex mantan-mantannya gitu. Ya makanya di sini kebetulan di sini anjing enggak nih. Anjing tuh yang pernah dilarang. Anjing pernah dilarang. Anjing kebalikannya. Berarti pernah ada di posisi yang mungkin sekarang tapi selesai kok. Tapi sekarang justru ada di sini karena sederhananya gini, logisnya kayak begini. Hukum ini bermasalah. Hukum ini bermasalah karena bias kan. Yang ini ngebela kepentingan ini, yang ini ngebela kepentingan ini. Nah, di kaki manakah berdiri? Kalau yang ini berpihak kepada pengguna, yang ini berpihak kepada komposer, ya udah tentuinnya kakinya. Kalau saya di pihak komposer. Sederhana aja. Jadi terakhir kemarin yang di Kemenkumham teman-teman juga ikut hadir. Kita ungkapkan persoalan ini supaya tidak jadi bias. Pak Menteri juga membuka wadah kita ya ke kita ya. Artinya dia buka pintu dan dia mendengarkan apa
keluhan kita semua. Dan Pak Menteri sudah mulai juga sudah menjelaskan ya, bahwa pasal 9 itu ya memang betul, betul adanya. Dan nanti memang bakal ada grup ya. Betul, nanti kan ada lanjutan-lanjutan lagi. Ya. Jadi Pak Menteri sudah menbold kemarin, ada highlight bahwa memang izin itu memang diperlukan. Ada di pasal 9. Ada. Dan itu juga akan menghadirkan tidak hanya teman-teman komposer pencipta lagu, tapi juga yang menyanyikan yang akan membawakannya juga. Jadi tidak dan ada yang paling penting bukan itu juga. Pengguna dan juga lembaga yang mengkolek itu nanti akan seru. Jadi perantara ya, di tengah-tengah ya, gitu kan. Kalau gitu teman-teman harapannya apa sejauh ini sambil menunggu nanti FGD yang akan langsung dan ditindaklanjuti dari Kemenkumham untuk membuat semuanya lurus? Ya, harapan kita perubahan ini akan menjadi perubahan yang masif. Ya, jadi lebih cepat ini akan bisa jadi lebih baik. Kenapa? Karena ekosistem ini supaya disehatkan. Ya. Ini adalah persoalan klasik tadi. Persoalan klasik. Ini udah diomongin. Ya, udah lama tapi entah kenapa belum pernah selesai. Gitu. Jadi harusnya kali ini belum selesai atau mungkin tidak pernah selesai nih oleh karena regulator-regulatornya. Tadi aja saya dapat telepon dari orang-orang yang zaman dulu, dulu tuh persoalan sini sama sini tapi enggak selesai. Jadi sebenarnya persoalan ini harus kita selesaikan karena sudah terjadi dari dulu tapi selalu dimediasi untuk jadi damai. Nah gak boleh karena jadi gini terus. Ya, makanya kami juga berharap ya, berharap ini artinya untuk kelangsungan ke depan, berharap semua pencipta lagu di Indonesia mau mendukung gerakan kita lah. Karena ini tujuannya untuk kita ke depan juga. Kalian pencipta lagu berarti kalian punya legacy untuk lagu kalian masing-masing. Jadi buat gue, buat kita rame-rame ini satu momentum, jangan sampai momentum ini lewat. Biasanya ketika momentum lewat, hilang. Kita mulai lagi dari nol, capek. Jadi mumpung sudah terbakar apinya, ayo kita bakar sekalian. Biar selesai, tuntas. Tuntas, iya. Cuman, hukumnya seperti apa? Ya. Jangan sedih, tadi saya juga ditelepon oleh 4 orang penyanyi-penyanyi yang mereka bilang, kita mendukung gerakan penulis ini. Nanti kita silaturahmi habis lebaran, kita ketemu karena sebetulnya ini adalah wacana untuk ke depan untuk anak-anak mereka juga yang mungkin jadi penulis nantinya. Jadi semua penyanyi-penyanyi terima kasih yang tadi sudah telepon dan mendukung kita, mudah-mudahan kita bisa selaraskan. Tapi satu lagi ya, teman-teman, percayalah gerakan kami ini untuk kepentingan orang banyak, artinya musisi, pencipta lagu Indonesia. Tapi saya yakin di luar sana kalian-kalian yang merasa ya keganggu, lu pikir lu ngaca, kenapa lu keganggu? Ya, udah itu aja. Kita mau ke rumah Ahmad Dhani dulu ini. Tadi orangnya datang lewat lagi. Oke. Kita mau buka puasa dulu ya. Oke. Ya. Saya tadi tanggapan dari teman-teman tentang lagu komposer mengenai kemudian permasalahan yang saat ini tengah ramai menjadi perbincangan. Kita tunggu nanti seperti apa kemudian Kemenkumham akan mengambil perannya di situ, meluruskan dan mencari pemecahan dari permasalahan ini. Terima kasih. Sampai jumpa.